Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana kita nak edit gambar yang gelap seperti ini menjadi cerah menggunakan Snapseed. Buka gambar anda dalam Snapseed dan pilih fungsi Tune Image. Okay, di dalam Tune Image ni ada beberapa fungsi seperti Brightness, Contrast, Saturation, Ambience, Highlight dan Shadow. Yang pertama adalah Brightness. Brightness ni jika kita tolak ke kanan, dia akan mencerahkan gambar, tetapi masalahnya ialah kawasan langit akan terlalu cerah dan menjadi overexposed seperti dalam gambar ini. Jadi sebaiknya kita jangan tarik sampai habis, tarik sedikit sahaja dan kemudian kita beralih kepada fungsi yang lain. Seterusnya kita pergi kepada fungsi shadow. Shadow ni dia akan mengusik kawasan gelap sahaja, iaitu kawasan bayang-bayang. Kalau tengok tarik sebelah kanan, dia akan cerah tetapi kawasan bayang-bayang saja, dia tak akan mengusik langit. Seterusnya kita pada ambience. Ambience juga akan membantu untuk mencerahkan kawasan shadow itu tanpa mengganggu kawasan highlight. Jadi gambar kita nampak kelihatan lebih cantik, cerah tetapi langit tidak overexposed seperti brightness tadi. Seterusnya kita pergi kepada contrast untuk menaikkan kontras gambar kita supaya lebih cantik. Dan seterusnya yang terakhir kita ambil saturation untuk menaikkan warna gambar tersebut. Kita tengok gambar dah semakin cantik dan boleh pilih warm. Warm ni untuk memastikan gambar kita, kalau anda nak gambar kekuning-kuningan tolak ke sebelah kanan, kalau nak kebiruan tolak ke sebelah kiri. Tapi sebaiknya kalau untuk gambar ni sesuainya tolak ke sebelah kanan sedikit sahaja. Okey, itu dahulu tips bagaimana untuk mengedit gambar yang sebelum ini gelap tapi kini menjadi lebih cantik. Jadi selamat mencuba, sehingga jumpa lagi di dalam tips yang seterusnya. Terima kasih.